Oke, selamat datang di Lens Motor. Hari ini kita ada kedatangan X-Max ya. Ini X-Max-nya udah full modif, tapi hampir seluruh bodinya menggunakan carbon-carbon parts yang forged carbon dengan red and gold flake ya. Ini juga dia juga udah banyak beberapa pasang-pasang part ya, seperti misalkan nih mulai dari fluid tank-nya udah pakai Litec, bracket-nya WR3, dia juga pakai gas spontan domino juga ya sini. Lalu dia juga pakai hand grip Ariete, bar end Litec, master rem Brembo kanan dan kiri ya, yang kanan pakai RCS 17, yang kiri pakai RCS 16. Sudah pasang fog lamp GR ya, GPS atau apa, dia juga sudah pasang phone holder merek Ultimate Add-on ya, dan ini tampil manis banget dan dia tidak mengganggu dashboard ya. Dia juga udah pakai cover sheet Eropa ya, footrest juga SR1. Nah, moving on ke belakang, shockbreaker Ohlins. Pokoknya kalau X-Max rasanya kalau belum ganti Ohlins tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, knalpotnya juga dikasihkan Akrapovic dengan header Kenmoto Titanium Blue ya. Jadi cakep banget dan suaranya juga mantap banget. Sekarang gua mau kasih tahu ya, ini karbon ini ada apa aja. Pertama nih, dia mulai dari spakbor depan, terus juga cover bagian depan, cover spion juga udah termasuk, ada cover steer juga, terus juga cover dashboardnya juga, chop atau forged carbon red and yellow flake ya, sampai ke tutup buat fuelnya, sampai ke glove boxnya, bagian atas glove boxnya, pinggiran knee restnya, tail tidingnya juga sudah dikasih forged carbon red and yellow flake juga ya. Bener-bener lengkap banget. Sepertinya ini bisa dibilang motif yang jarang ya, bisa dibilang nih rare and exclusive ya, jadi jarang banget ngeliat X-Max tapi motifnya tuh forged carbon red and yellow flake, keren banget. Engine cover juga dikasih ya. Ini juga udah CVT cover juga ya. Oh, nungguin gua semua. Motif. Motif chef carbon dengan red and gold flake ini, dia tuh kalau misalkan tidak dari deket tuh bener-bener random ya. Jadi dia seperti perpaduan antara carbon fibernya atau carbon sekelarnya dengan serpihan karbon berwarna merah dan serpihan karbon berwarna goldnya. Dan ini bisa dibilang kalaupun misalkan ada motor lain yang pasang, dia tuh pasti patternnya juga berbeda. So that's about it. Ini adalah X-Max Forged Carbon Red and Yellow Flake ya. Keren banget, gokil. Gimana sih suaranya kalau Akrapovic? Apakah dengan menggunakan Forged Carbon Red and Yellow Flake, apakah dia akan berpengaruh? Suaranya bakal seperti Snowflake atau gimana? Atau suaranya bakal seperti Christmas Carol? Kita nggak tahu, kita coba. Mati dulu itunya TCS. Nah, karena dia sudah menggunakan BB Killer, jadi suaranya itu tidak keras ya. Tapi tetap tampil elegan ya dengan Akrapovic-nya. Finishing-nya keren banget. Oke, buat kalian yang minat, yang pengen nyobain juga punya Forged Carbon Red and Yellow Flake ini, kita juga bisa pre-order ya ke Lens Motor. Bisa kontak Bro Mike atau Bro Ade, atau bisa kunjungi juga ke e-commerce kita di tokopedia.lensmotor.com atau website kita lace-motor.com. See you on the next video. Ciao!